Jadi tempat wisata ini merupakan wisata termasuk populer dan tersembunyi di Jogja. Di sini lihat airnya teman-teman, jernih. Jadi tempat ini banyak untuk mandi, ada bertingkat-tingkat dari bawah sana tadi sampai atas. Nah, kita mau lihat sumbernya. Aku mau tunjukin ke kalian sumber mata airnya. Tuh di sini. Di paling atas. Nah, ini dari sumber air dalam tanah ya. Ini lihat. Nah, di dalam situ kelihatan enggak? Nah. Dari situ teman-teman sumber airnya. Dan ini benar-benar jernih. Dimanfaatkan juga untuk sumber air bersih warga sekitar sini. Ini termasuk musim kemarau tapi airnya tetap melimpah. Nah, kesini nggak lengkap kalau kita nggak mandi, tentu aja airnya dingin tapi nggak masalah karena seger teman-teman. Nah, di sini aku ada sama temen. Nah, ini namanya Ari, temen dari zaman kuliah. Mantap, dia juga suka berenang. Kita explore Taman Sungai Mudal. Ikuti terus vlog ini, oke? Oke, jadi karena di atas kolamnya tidak begitu dalam, jadi kita pilih kolam yang di bawah saja. Kita balik turun ke bawah, kita mandi di kolam yang bawah. Nih, dan lihat teman-teman kolam di bawah. Lihat ini, biru, nah, biru sekali. Nah, kita mau mandi di kolam yang sini aja. Oke.
Oke, mungkin segitu dulu vlog kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tonton juga video-videoku yang sebelumnya, oke? Dadah!